bila dia nampak isteri dia selalu kat telefon, tak layan dia, tak buat makanan dia, tak masakkan untuk dia langsung, ketika itu dia mula untuk syak. Syak terhadap isteri dia. Sampai satu keadaan, pakcik ni memang selalu pergi ke masjid. Apa yang dia buat, dia cerita kat saya, anak dia cerita kat saya, pakcik ni ambil satu waktu nak pergi Zuhur. Pakcik ni senyap-senyap tak pergi ke Zuhur. Dia sengaja keluarkan, tapi dia sengaja keluar dari rumah, dia patah balik, dia duduk dekat dalam tandas kat dalam bilik ni. Kemudian isteri dia masuk, isteri dia ingat suami dia dah keluar. Kemudian isteri dia mula untuk bercurang kat dalam Facebook Messenger. Dan kita pun bila nak dapatkan butiran-butiran evidence ataupun bukti-bukti, kena dapat secara lengkap. Ketika itu saya mula macam terkejutlah. Ayat-ayat yang dikeluarkan oleh, yang didengar oleh arwah ni melalui Messenger tu, sampaikan dia kata voice note. Ada yang voice note, ada yang call, ada yang, tapi voice note yang dia cakap apa tau? Dia cakap, "Baby, where are you? I miss you. Baby, I really love you." Bila saya dapatkan kenyataan tu untuk kami letak dalam file, sampai satu kataan, "Pakcik, betul ke umur 70 buat macam ni je?" Tak percaya, susah nak percaya. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to Meet My Malaysia Media. Okay. Sekarang apa untuk tajuk hari ni, topik hari ni, selamat kembali lah kepada audience kita, kepada Meet My Malaysia Media. Topik hari ni lain walaupun orang yang sama, iaitu Kashaf. Okay, topik hari ni kita akan menceritakan tentang pengalaman Kashaf sebagai translator ataupun penterjemah di Mahkamah Syariah. Okay, sebab apa penting tajuk ni? Okay, nanti kita akan bercerita dengan Kashaf. Okay, baik. Okay, so kita nak tanya Kashaf lah. Kashaf dekat Mahkamah Syariah bekerja sebagai penterjemah ni macam mana sebenarnya? Okay, baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nama saya Muhammad Khairul Syafiq, boleh panggil Kashaf. Okay, baik. Kalau ikutkan dekat jurubahasa atau interpreter ni, kalau di mana-mana mahkamah-mahkamah, dia memang dikenalilah. Tapi kebanyakannya adalah di mahkamah sivil. Mahkamah bukan syariah. Di mahkamah syariah, jadi jurubahasa ini berfungsi sebagai untuk membantu mahkamah dari sudut medium perantara antara klien dengan peguam atau dengan hakim. Sebab contohnya dekat Malaysia lah. Di Malaysia sahaja, bagi mahkamah syariah sahaja, medium pertukaran bahasa yang berlaku ketika di mahkamah syariah adalah bahasa Melayu saja. So dia tak boleh selain daripada bahasa Melayu, sebab kita menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Malaysia. So jadinya walaupun klien memang datang dari pelbagai bangsa, ada yang tak boleh cakap Melayu, ada yang hanya boleh cakap perlahan-lahan. Lebih-lebih lagi mahkamah syariah dia dah banyak perkahwinan luar negeri. Contohnya perkahwinan daripada luar negara, orang putih, orang Eropah dan seumpamanya dia. So jadinya klien yang daripada luar negara dia dah makin banyak. So mereka tak boleh nak berbicara atau bercakap dalam bahasa Melayu. So jadinya mahkamah akan minta untuk klien atau mahkamah sendiri yang akan panggil jurubahasa untuk bantu klien dan juga mahkamah bagi memudahkan perbicaraan. So jadi fungsi saya sebagai jurubahasa dalam mahkamah syariah adalah untuk menterjemah apa yang disampaikan oleh mahkamah kepada klien dan juga apa jawapan dan juga soalan yang akan disampaikan oleh klien di dalam mahkamah itu sendiri. Itu sebab secara tidak langsung lah. Ini kita memang diminta kepada mahkamah atas kes-kes yang tertentu. Okay, so okay, kita bagi contoh lah kan. Sekarang ni, kalau macam lawyer dengan penterjemah, okay, lawyer dah ada. Kenapa kena ada penterjemah? Okay, ramai yang ingat, lawyer tadi cakap, lawyer tak boleh nak berbahasa Inggeris ke? Ataupun ada yang paling banyak bertanya saya, habis tu takkanlah hakim tak faham bahasa Inggeris kan? Tapi ini yang kita kena faham, yang mana cantiknya undang-undang dekat Malaysia ni, yang mana Malaysia telah, bahasa Melayu telah ditabalkan sebagai bahasa rasmi. Jadinya mahkamah merupakan tempat kerajaan untuk, jadi bahasa rasmi itu perlu dilaksanakan sepenuhnya. Jadi peguam juga dia hanya sebagai kepada peguam cara
ataupun hanya sebagai wakil kepada klien, tetapi dia tidak boleh menterjemah apa yang klien sampaikan sebab peguam juga perlu berbahasa Melayu di dalam mahkamah. So apa-apa kes yang nak dibawa oleh peguam bagi mahkamah syariah memang sepenuhnya perlu dilaksanakan dalam bahasa Melayu. Jadinya fungsi untuk menterjemah kepada klien kepada mahkamah, peguam tidak boleh nak take over ataupun handle lah, sebab apa, dia di luar undang-undang dan wakalah, kita panggil sebagai wakalah ataupun bidang kuasa yang dibuat oleh oleh peguam tu sendiri. Sebab peguam fungsi dia adalah untuk macam-macam lah, dia ada soal balas, nak mempertahankan klien dan seumpamanya dia. Cumanya bila klien tu tidak boleh nak berbahasa Melayu, peguam banyak akan berinteraksi dengan hakim. So bila berinteraksi dengan hakim, dia perlu berinteraksi dalam bahasa Melayu. So dia tak boleh tak untuk berinteraksi dalam bahasa Inggeris. Jadinya nak tak nak perlu ada pihak yang ketiga untuk menterjemahkan bagi klien tidak boleh bahasa Melayu ni. So jadi di pihak saya sebagai jurubahasa, yang ini kena ingat, saya bukan mewakili kes, tapi saya mewakili peguam atau klien untuk memudahkan perbicaraan dari sudut komunikasi dan bahasa, gitu je. Maknanya apa yang kes-kes nak dibincangkan tu, yang tu di luar tugasan saya, cuma saya mudahkan perbincangan tu berlaku supaya pihak klien faham apa yang dibicarakan dalam bahasa Melayu antara hakim dengan peguam atau tanpa peguam. Lebih kurang lah. Okay, saya ringkaskan lah untuk audience lah kan, untuk audience lah. So umpama apa, peguam ni dia dia nak bercakap dengan apa hakim, dia kena bercakap dalam bahasa Melayu. Tapi ada certain klien dia tak boleh nak bercakap dalam bahasa Melayu. Betul. So dia perlukan penterjemah seperti Kashaf lah, untuk menterjemahkan kepada dalam bahasa yang bahasa undang-undang ke macam mana? Okey, kalau ikutkan dia tak semestinya guna bahasa undang-undang pun. Sebab klien memang takkan faham bahasa undang-undang. Cuma bila kita nak menterjemah tu, contohnya klien akan keluarkan ayat-ayat dalam bahasa dia. Contohnya dia berbahasa Indonesia atau dia berbahasa Inggeris. So dia keluarkanlah apa ayat bahasa Inggeris, kita akan terjemahkan ikut kepada makna, kepada apa yang disampaikan kepada mahkamah. Bila saya yang sampai kepada mahkamah, saya akan buat bahasa undang-undang. So maknanya saya terjemahkan ikut kepada konteks undang-undang tu sendirilah. Okay. Tapi bila mahkamah ada soalan untuk klien, saya akan terjemahkan pada sudut bahasa ataupun bahasa yang mudah je, untuk disampaikan kepada kepada klien tersebut. Okay, so macam yang kita tahu, as penterjemah ni, kita banyak menterjemahkan semua konteks ke dalam bahasa Melayu, bahasa undang-undang Melayu lah kan. Okay, just nak tanya lah Kashaf. Kashaf sebelum ni, klien memang bukan orang Melayu ke atau cuba cerita sikit macam mana? Okay, dia kalau ikutkan, jurubahasa memang dululah, sebelum zaman, saya rasa sebelum zaman 2020 ni lah, kes-kes dekat mahkamah syariah dia tak banyak. Dia tak banyak melibatkan orang-orang luar. Sebagai contoh untuk makluman, sebelum saya jadi penterjemah, saya juga pernah bekerja dengan satu firma guaman, iaitu di Fakurazi Associate, di Nilai ini jugalah. Asalnya saya jadi sebagai kerani guaman saja. Kemudian saya diminta oleh peguam bos saya ketika itu untuk bantu dia. Jadi secara tidak langsung saya jadi sebagai pembantu peguam syar'i juga. So saya membantu ataupun mewakili peguam kalau andai kata dia tidak dapat untuk hadir ke mahkamah. So jadinya pada waktu itu tahun 2017-2018, waktu tu untuk kes-kes yang melibatkan orang luar ataupun contohnya perkahwinan orang Malaysia dengan orang Arab, perkahwinan orang Malaysia dengan orang Turki, orang mana orang luar yang bukan warga negara, sangat-sangat kurang. So penggunaan jurubahasa dan juga penterjemah ni tak banyak lah. Tapi bila mana orang Malaysia sudah berani untuk berkahwin dengan orang luar negara, mungkin orang kita tak cukup menarik attractive kan, so dia cari orang luar negara. Dan tak dinafikan, saya terkejut jugalah kadang-kadang, perkahwinan dengan orang luar negara ni dia pun ada ujian dan mehnah dia juga. So kebanyakan isu-isu ataupun dia punya kes-kes yang berlaku seperti biasalah, kes perceraian, kes poligami, kes
tuntutan tuntutan perceraian apa semua tu. Tetapi orang tetapi pasangan ataupun bekas pasangan yang mereka dah berkahwin ini, kadang-kadang ada yang dah tinggal 10 tahun, 5 tahun ataupun berapa tahunlah mereka tinggal, mereka tak boleh nak berbahasa Melayu. Dan bilangan orang kita, orang Malaysia ni berkahwin dengan orang luar negara memang tinggi, semakin tinggi. Jadi itu sebab penterjemah diperlukan, diperlukan untuk membantu pada mahkamah lah. Sebab macam mahkamah syariah di Malaysia, mahkamah syariah memang tiada jawatan atau bawah SPA untuk jurubahasa mahkamah. Tapi kalau jurubahasa di sivil, memang dia ada jurubahasa mahkamah yang fungsi dia adalah untuk seperti mana yang saya laksanakan lah, yang saya buat. So jadi that's why kita nampak dekat mahkamah syariah perkahwinan dengan orang luar negara makin banyak. Jadinya mereka kelebihan kepada mereka walaupun mereka tak boleh bahasa Melayu. So dia buka kepada orang kata apa, peluang pekerjaan kepada penterjemah macam kami lah. Kalau bukan dulu kami penterjemah interpreter, selalunya kami dengan conference, dengan seminar, dengan universiti, tak banyak pun dengan mahkamah syariah. Tapi bila mana ada perkahwinan luar negeri ni yang menyebabkan peluang tu ada, so kami pun beraksi dan juga membantu mahkamah juga. Itulah sebaik sedikit yang saya nak maklumkan berkenaan dengan situasi yang ada dalam mahkamah lah, kenapa jurubahasa ini diperlukan dalam mahkamah syariah itu sendiri. Okey, disebabkan kita dah buka cerita soal perkahwinan ni, kita nak tanyalah, walaupun Kashaf bukanlah lawyer, tapi Kashaf menjadi spectator yang utama dekat dalam mahkamah. Betul. Sebab Kashaf umpama listener dan spectator yang nampak segalanya, tapi Kashaf macam diam je. Bukanlah nak kata diam, tapi lebih banyak interaksi itu antara klien, peguam dan hakim. Tapi Kashaf sebenarnya apa, playmaker yang tak semua orang nampak. Faham? Okay, kita nak tanyalah Kashaf tentang perkahwinan. Ramai ke orang Malaysia yang kahwin dengan orang luar negara ni? Dan kalau ramai pun, dengan orang apa? Okey, baik. Saya rasa dia mungkin satu trend tau. Bila mana... Bila trend tu start? Saya tak pasti bila trend start sebab permulaan saya berkecimpung dalam arena guaman syar'i ataupun mahkamah syariah dan seumpama kan ni. Saya start tahun seawal tahun 2017. Bila saya habis je dengan Unimas, ketika tu memang saya tak ada kerja lah. Dan tiba-tiba kawan saya mengajak, dia buka, dia ada kenalan seorang peguam, dan seorang peguam tu buka jawatan nak jadi kerani peguam je. Lepas tu saya masuk je sebab nak cari kerja. Kemudian saya memang boleh bercakap dan tidak takut dia berhadapan dengan hakim. Dia minta untuk saya ke mahkamah, dia nampak saya tak takut sebab nak bercakap dengan hakim ni bukan senang. Ini bukan senang. So jadinya dia jadikan saya sebagai pembantu peguam dia. So jadinya daripada awal 2017-2018, kes-kes memang tak banyak kes perkahwinan yang melibatkan dengan orang luar. Cuma tak silap saya, saya mula berkecimpung jadi penterjemah ni bila mana saya berhenti sebagai pembantu peguam, dan saya mulakan kerjaya saya sebagai penterjemah ni seawal akhir tahun 2018. Ketika itu the first kursus yang saya dapat adalah melalui ITBM, Institut Terjemahan Buku Negara, dengan melalui kursus asas penterjemah. The first case yang saya dapat melalui sebagai jurubahasa iaitu di Mahkamah Syariah Petaling, di Petaling Jaya lah. Dekat situ saya mula nampak sebab first case saya adalah orang Arab sendiri. Orang Arab kahwin dengan orang Melayu? Yes, orang Arab kahwin dengan orang Melayu. Okay, disebabkan kita dekat restoran orang Arab, kita cerita je, tak apa. Ha, dah masalah. Kita beli kan, kita beli. So jadi dekat sini saya nampak orang Arab apa ni, hire aku jadi jurubahasa. So dekat situlah saya mula nampak trend-trend. Kemudian bila kita dalam mahkamah ni, of course kita kena bina rapport dan dengan networking bersama dengan peguam-peguam. So bila saya tanya peguam, tanya pembantu dewan, kadang-kadang kita pun juga boleh tanya hakim bagi mana-mana yang muda yang bekerja kat dalam lah. Trend ni makin menebal bila mana orang Malaysia ni memang suka travel dan juga banyak yang bekerja dekat luar negara dan banyak yang berkahwin dekat luar negara. Antara etnik-etnik ataupun bangsa-bangsa yang orang Malaysia selalu berkahwin, antara yang paling banyak adalah orang Arab lah. Orang Arab memang orang ramai. Bukan orang putih? Tak juga. Orang Bangladesh? Saya boleh. Orang Bangladesh, itu best juga tu. Nak mudah cerita, daripada 10 klien saya, contoh 10 klien saya, 6 klien
adalah orang Arab. Orang Arab ni antaranya Arab Saudi, antaranya adalah orang Yaman, antaranya adalah orang Qatar ataupun orang UAE. Kemudian yang banyak yang kedua adalah orang Bangladesh sendiri. Maksudnya daripada 10 orang, 6 tu dah luar Arab, 2 tu ataupun 3 tu orang Bangladesh. Kemudian ada beberapa orang-orang yang datang daripada Eropah ataupun Amerika Syarikat pun ada, tapi kuranglah saya nampak. Tapi sejak daripada tahun 2018 sampai sekarang, kebanyakannya klien saya memang orang Arab. So jadi kalau orang Arab ni, kalau kita memang boleh bertutur dalam bahasa Arab, kita boleh juga untuk berkomunikasi jadi penterjemah kepada bahasa Arab dalam mahkamah juga. Okay, first case tu apa jadi? First case tu dia mohon penceraian, tak silap saya. Siapa mohon? Laki ke perempuan? Lelaki. Lelaki suami. Suami. Arab. Arab. Okay. Isteri orang Malaysia, tapi dia bukanlah kahwin dengan orang orang muda. Dia kahwin dengan yang dah berusia lebih kurang 40 ke 50 tahun lah. Kemudian dia bercerai. Tak silap saya, saya ketika itu diminta untuk bantu untuk sebutan kes. Okey, jap. Suami orang Arab, orang Arab berumur 50 tahun, tak silap 50 saya. Tahun. Yang isteri umur? Isteri 40, nak dekat lewat 50, nak awal nak masuk ke 50 tahun. Oh, berapa lama tu dia orang kahwin? Tak silap tak lama, 4 tahun. 4 tahun ke 5 tahun. Apa jadi waktu tu? Sebab saya apa? Tak ingat. Apa untuk kes sebenarnya saya tak tahu. Sebab apa, macam saya sebagai penterjemah, kita takkan masuk semua kes. Sebab kes mahkamah ni, dia bukan sekali masuk terus settle, tak. Kadang-kadang dia akan drag-drag alias sampai setahun, dua tahun, tiga tahun. So at that moment, kes dia drag tak silap saya sampai 5 kali. Cuma tak silap saya, klien tu pernah bagi tahu dia memang mohon untuk perceraian dan dia memang bercerai. Dan mahkamah sabitkan untuk dia lafazkan cerai bila tu saya tak tahu. Tapi memang klien tu bercerai lah. Dan kebanyakannya isu-isu perkahwinan luar negara ni pun, yang kes saya dapat pun kebanyakannya perceraian. Dia nak bercerai tapi tak boleh nak cakap dekat bahasa Melayu dekat mahkamah. Kita akan datang untuk bantulah. So mahkamah akan tanya dan sumpah dengan dia. Tapi sejak daripada saya mula bekerja dalam bidang bidang mahkamah syariah ni pun, benda yang paling saya boleh katakan dia adalah banyak tetapi beruntun jiwa saya adalah isu-isu kes perceraian jugalah. Bila kes perceraian ni, kita boleh nampak banyak sisi. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang sangat tua. Ada yang dah ada anak, bawa anak sekali dekat mahkamah. Ada yang tak ada anak. Ada yang keluarga dia bagus, keluarga dia tak bagus. Ataupun macam-macam versi lah. Ada yang pada asalnya, sebab untuk makluman bila kita nak bercerai ni, mahkamah akan buka kisah. Dan kisah itu memang diceritakan, dalam perlu diceritakan kepada hakim ketika dalam mahkamah. So kita yang duduk kat belakang ni memang kita tahu seberlanjut. Itu sebab dalam mahkamah kita tak boleh nak ambil phone buat recording ke apa, malah nak keluarkan untuk ni pun tidak dibenarkan. So jadinya dekat situ dia banyak kisah-kisah yang saya nampak. Isu perceraian ni bukan isu yang boleh dipandang mudah lah. Tapi dia memang sangat-sangat dah membara dekat rakyat Malaysia ni sebenarnya. Selain daripada isu perkahwinan, perceraian, ada tak isu-isu lain? Contoh macam isu harta ke, isu perniagaan ke, macam kurang lebih kepada perkahwinan? Dia, ya of course yang popular perkahwinan lah. Tapi dekat mahkamah syariah, dia melibatkan kepada syariah-syariah punya enactment dan juga akta. Antara lainnya adalah permohonan-permohonan daripada belah isteri yang dah bercerai. Contohnya permohonan fasa, permohonan harta pencarian, itu memang banyak lah. Harta pencarian, tuntutan hadanah. Tuntutan hadanah ni penjagaan anak-anak, ataupun ada yang tuntutan mut'ah, tuntutan macam-macam lah sebenarnya. Cuma yang paling banyak saya nampak, yang pertama adalah perceraian. Yang kedua adalah dari sudut tuntutan penjagaan anak. Penjagaan anak ni bagi saya selepas perceraian, penjagaan anak ni dia punya kisah ni lagi best sebenarnya. Sampaikan kalau dekat mahkamah mesti akan ada polis-polis bantuan ataupun polis sendiri yang akan jaga, sebab untuk jaga keharmonian keadaan dekat mahkamah. Kalau isu melibatkan hadanah ni, jagaan anak ni, sampai kat luar mahkamah bergaduh.
bergaduh, ada yang bertumbuh, ada yang tertarik-tarik anak, anak jadi mangsa tertarik apa, semua saya nampak. Pernah nampak lah. Dan yang paling besar sekali adalah bila dalam mahkamah, saya pernah bantu satu klien. Klien ni daripada luar, daripada Britain. Dia dah berkahwin dengan orang Malaysia. Orang Malaysia hampir 20 tahun. Kemudian bercerai. Kemudian orang British ni memang sangat kaya lah. Sampai kan kalau dalam kes dia tu ada ada kapal, ada kapal layar, ada rumah dekat British, ada rumah dekat dekat England, ada rumah dekat Malaysia, ada banyak-banyak. Dan dia mohon lebih daripada separuh separuh juta. Dia punya harta pencarian ni dengan tumpuan isteri dia. Yang mohon adalah suami dia. Macam harta pencarian, dua-dua boleh mohon. Dia tak semestinya belah isteri dia boleh mohon. Dia punya kes sahaja nak settlekan bab harta hampir 10 tahun nak settlekan. 10 tahun? Yes. Dia dah mohon sejak daripada sebelum saya jadi penterjemah ataupun ni lagi sejak dari tahun 2012 sampai 2022 tak belum settle lagi. Itu juga jadi isu. Ataupun jadi bukanlah bebanan, tapi untuk bagi saya yang berada dalam mahkamah, dia macam ada hikmah sejenak lah orang panggil. Macam fikir. Okay, setakat ni kita nak tanyalah dekat Kasyaf kan. Apa apa kes yang paling menyayat hati Kasyaf pernah saksikan? Saksikan. Dia sebenarnya kes menyayat hati sangat banyak. Cuma antara ingat tak ingat satu. Tapi ada yang paling betul-betul saya ingat, jadi dua. Selalunya yang menyayat hati adalah ketika si suami nak lafazkan cerai dalam mahkamah. Ini untuk makluman lah kepada para penonton sekalian. Untuk kita sebagai lelaki ataupun suami, untuk kita cerai di luar mahkamah adalah satu kesalahan. So, untuk nak bercerai, dia memang kena mohon dan juga kena lafazkan dalam mahkamah. Siapa yang lafazkan dalam mahkamah, dia adalah, dia memang akan dibicarakan lah. Dibicarakan, ditanya. Mas, saya pernah masuk banyak kes. Okay, selalunya masa hakim dah buat soal sejawab, investigation apa semua kan, hakim betul-betul akan tanya dekat hujung sekali. Dia akan tanya balik dekat si isteri dan si suami. Suami, awak betul-betul dah cukup berfikir awak nak ceraikan isteri awak? Ya. Si isteri, awak dah memang fikir masak-masak yang awak nak lepaskan suami, awak lepaskan suami sebagai suami, awak nak bercerai? Ya. Sampai satu keadaan, ada yang dia betul dekat rumah dia betul-betul nak cerai, tapi sampai ke mahkamah dia tak jadi nak cerai. Ada yang menangis, ada yang bergaduh, bukan bergaduh, ada yang meluahkan air mata, ada yang teresak-esak. Itu bagi saya satu yang meruntun jiwa lah. Sebab apa? Hakim memang akan tanya. Dekat situ hakim akan minta last sekali. Dia akan minta sebelum saya putuskan ataupun penghakiman untuk awak bercerai, waktu yang paling meruntun jiwa adalah hakim akan minta salam suami kamu. Dia minta untuk isteri salam suami kamu. Dia minta untuk si suami, kalau kamu nak cium dahi kamu, isteri kamu, ciumlah. Maknanya itu adalah sebagai perpisahan terakhir, sentuhan terakhir antara suami dan isteri. Waktu ini memang sangat beruntun. Itu satulah. Kalau mana-mana pun dia memang akan teringat. Kadang-kadang kita yang nak kahwin ni macam dia akan ada soal itulah. Lepas tu yang kedua, kisah yang saya tak boleh nak lupakan walaupun dah kes-kes yang saya uruskan masa saya jadi pembantu peguam ni sejak tahun 2017 adalah kes curang antara isteri dengan suami. Ini bukan curang, bukan lelaki yang curang. Ini adalah si isteri yang curang, yang mana si isteri dah bermain kayu tiga bersama dengan pasangannya dan kesemua pihak-pihak ini adalah orang-orang warga emas. Atas 60 tahun dia punya usia ni. Si suami umur 80 tahun, si isteri, bekas isteri umur 70 tahun. Orang yang dicurangi ni pun adalah berumur 80 tahun. Okay. So, kita ringkaskan lah kan. Sekarang ni, si isteri perempuan di umur 60. 60 tahun. Dia curang dengan suami dia yang umur? 80 tahun. 80 tahun. Dengan lelaki orang? 80 tahun. Yang 80 tahun. Okey, ramai yang ingat curang-curang ni nampak pada waktu muda, tetapi sebenarnya dia sampai ke tua. Curang ni dia tak ada kenal usia lah saya kata. Dan sampaikan pakcik ni
Pakcik mana yang nak ceraikan isteri? Yang nak ceraikan isteri. Waktu ni saya ingat lagi kes ni saya bantu dekat Mahkamah Syariah Alor Gajah, Melaka. Masa ni saya jadi sebagai pembantu peguam, tiba-tiba bos saya bagi tahu Syafiq, kamu pergi ke Melaka esok. Lepas tu saya pun terkejut, dah kenapa nak sampai ke Melaka? Kita dapat kes baru dekat Melaka. Tapi peguam saya dia ada kes dekat Gombak. So saya pun kena ke Melaka lah, so bantu dia. Sebab baru nak buka kes. Kita sebagai peguam, kita akan bila nak buka fail, memang kita akan dapatkan maklumat-maklumat, cerita-cerita, kisah-kisah. So bila saya ke sana, saya jumpa dengan apa ni, si arwah, apa ni, suami tu dah meninggal lah, dah meninggal, dah arwah. Saya jumpa dengan arwah bersama dengan anak-anak dia. Anak dia lebih kurang dalam 5 orang, tapi saya berjumpa dengan anak sulung dia lah. Anak dia dah umur 30, yes, 40. Anak dia dah ada yang paling tinggi, yang sulung 46 tahun pada waktu ketika itu. 46 tahun. Pakcik yang meninggal tu pun, yang ni adalah 80 tahun. So, bila saya berjumpa dengan arwah, kalau ikutkan, kita nampak air muka dia memang sangat-sangat kecewa lah. Dan kalau ikutkan kisahnya, arwah ini, dia pernah berkahwin dengan ibu kandung kepada anak-anak dia. Cumanya bila ibu kandung dia, apa ni, isteri pertama dia meninggal, dan arwah ini hampir tidak berkahwin semula, hampir 10 tahun tak silap saya. So maksudnya, waktu isteri arwah tu meninggal, isteri kandung, mak kandung pada anak-anak dia, waktu tu umur dia 70 something lah. Yes, macam tu. Lepas tu waktu umur 80 something, dia kahwin semula. Ya, yeah, betul. Dengan perempuan lain yang umur 60 tu. Tapi perempuan tu dalam berapa lama dia curang? 8 tahun, 8 bulan je. Dan pakcik arwah ni tahu kegiatan-kegiatan kecurangan dia adalah seawal 6 bulan. 6 bulan dia tahu, kemudian dia bagi masa 2 bulan saja. So dia mohon perceraian kat mahkamah. Itu yang dia tahu. Yang dia tak tahu? Wallahualam. Dia ada kisah lagi kat belakang ni. So sebenarnya kenapa dalam tempoh masa dia dah kematian isteri dah 10 tahun, saya tanya pakcik, pakcik kenapa pakcik nak kahwin lagi? Padahal pakcik anak-anak dah besar, pakcik pun dah dia ada pencen kerajaan, pakcik ada pencen, pakcik ada rumah, pakcik ada apa? Pakcik ada segalanya. Ada segalanya. Saya tanya kenapa nak kahwin lagi? Kenapa nak kahwin lagi? Tapi jawapan yang dia bagi tu buatkan saya terpaku. Dia kata saya sunyi. Saya sunyi. Jadi saya perlukan pasangan untuk mewarnai, macam-macam untuk menemani hidup dia pada waktu senja ni. Okey, apa jadi kepada wanita yang diceraikan? Kalau ikutkan, wallahualam, saya tak tahulah apa cerita dia. Tetapi masa saya bantu dia, kemudian kes dia tak lama. Kes dia 3 kali je. 3 kali sebutan, 1 kali sebutan, 2 kali bicara. Macam mana kantoi? Kantoi. Kantoi dia dekat Facebook Messenger. Masa waktu umur tu, 60 tahun? Yes. Kantoi kat Facebook? Facebook. 60 tahun guys. Nenek raya pun tak tahu Facebook apa. Betul. Ni kantoi kat Facebook, kantoi dating dengan umur 80. Lepas tu ceritanya yang buatkan saya terkejut lagi. Okay, dia dah berkahwin dengan isteri baru dia. Isteri baru ini memang saya tengok perwatakan isteri baru dia ni lah, yang bekas isteri yang kedua dia ni. Nampak muda ke tak? Nampak muda. Dia bukanlah nampak muda. Kita nampak macam masih kuat lagi. Kedua-kedua tu nampak, tapi memang nampak macam anggun lagi lah. Nampak macam datin-datin? Tak. Dia, tapi dia memang ada nampak aura, bukan aura, dia macam ada nampak karisma dia. Orang-orang yang bangsawan. Attraction dia kuat lah. Dia kuat lah. Okay. Dan bila bila kita buat kerja-kerja mahkamah, kita boleh tengok balik apa ni, dia punya perkahwinan yang dahulu-dahulu. Rupanya dia ada, orang kata apa, dia ada cerita di sebalik cerita. Makcik ataupun isteri yang kedua yang dikahwin ni, yang curang tu, yang curang tu, sebenarnya dia dah kahwin juga sebanyak 7 kali. Dan apa ni, suami yang dikahwin, pakcik arwah ni yang dikahwin ni adalah suami yang ke-8 sebenarnya. Tetapi dia tak bagi tahu pun pada suami dia ketika itu yang dia dah kahwin 7 kali. Gila bapak. 7 kali kahwin. Dan bila kita buat investigation dan seumpama ni ketika itu, sebab mahkamah nak kena tahu, dia ni memang mahkamah akan check satu-satu. Bila kita buat investigation, 7 kali perkahwinan, 3 kali adalah kematian, adalah perceraian kematian. Maknanya suami dia meninggal, habislah, atau cerai lah.
Yang lagi empat adalah perceraian hidup. Maksudnya tak tahulah apa kisah dia pun, dia bercerai waktu itu. So jadinya kat sini susuk ni susuk. Okay, misalnya, bukanlah kita nak bersangka buruk, tapi susuk ni susuk. Tapi kita macam mana? Okay, okay, tengoklah guys. 7 kali cerai. 3 kali sebab kematian. Okay, yang kematian tak apa, kita tak tahu. Tapi ni 4. Siapa kahwin 4 kali mesti ada masalah kan. So aduh, tak boleh, tak boleh brain. Well, tak boleh brain kan. Saya tadi tu nak bawa 60 tau. 60 tahun. Okay, lepas tu tambahan cerita lagi. Jadi cerita lain. Macam mana kantoi dia pula? Okay, pakcik ni masa awal-awal berkahwin dengan isteri dia yang kedua ni. Tapi yang berceritakan ni bukan pakcik tu lah. Pakcik tu dah tak boleh cerita kat saya dah. Anak sebab dia, sedih. Dia sedih sangat-sangat. Sebab dia memang sayang isteri dia tu. Isteri kedua tu memang dia sayang. Tapi sebabkan pengkhianatan yang dia buat tu, dia kena lepaskan juga. So jadinya, bila anak dia ceritakan, sebenarnya pada awal perkahwinan, isteri dia memang tak ada buat masalah lah. Dia bermula pada bulan yang keempat, tak silap saya. Bulan yang keempat, dia nampak isteri dia mula untuk keluar. Keluar rumah tanpa kebenaran, satu. Tanpa kebenaran suami. Lepas tu yang kedua, isteri dia mula untuk minta macam-macam. Minta duit, minta beli barang, minta beli apa. Tu tak masalah. Memang suami fungsi sebagai untuk membekalkan keperluan kepada isteri. Cuma permintaan tu berlebih-lebihan. Dan kalau tak diberi, dia macam tantrum, orang kata. Dia macam melawan dan seumpamanya dia. Dan lagi teruk lagi, bekas isteri ni, dia ada kumpulan ataupun dia ada kawan-kawan. Komuniti dia sendiri. Sampaikan dia memburukkan suami dia tu dekat khalayak ramai. Sampaikan suami dia ni, arwah ni nak pergi ke surau, nak pergi apa. Malu lah. Sebab tiba-tiba ada cerita yang buruk pasal dia yang tak betul. Mana dia fitnah dan seumpamanya dia. Sampailah satu keadaan arwah ni banyak menegur dan juga berbicara dengan isteri, bekas isteri dia ni. Tak jalan. Sampailah satu keadaan dia perasan isteri ni selalu duduk dalam bilik. Telefon selalu dekat tangan dia. Tak berenggan langsung. Umur 60 tu. Umur 60 tu. Tak ada kerja. Tapi time tu pakcik ni, arwah ni memang tak ada Facebook lah. Bukan tak ada Facebook. Dia tak tahu guna Facebook. Tapi dia tahu ada Facebook. Sebab dia pun orang yang berkerjaya. Di orang-orang yang ada jawatan. Di bahagian kerajaan dulu lah. Dekat area kat Melaka tu. Kemudian bila dia nampak isteri dia selalu kat telefon. Tak layan dia. Tak buat makanan dia. Tak masakkan untuk dia langsung. Ketika itu dia mula untuk syak. Syak terhadap isteri dia. Sampai satu keadaan pakcik ni memang selalu pergi ke masjid. Apa yang dia buat, dia cerita kat saya, anak dia cerita kat saya, pakcik ni ambil satu waktu nak pergi Zuhur. Pakcik ni senyap-senyap tak pergi ke Zuhur. Dia sengaja keluarkan, tapi dia sengaja keluar dari rumah, dia patah balik, dia duduk dekat dalam tandas kat dalam bilik ni. Kemudian isteri dia masuk, isteri dia ingat suami dia dah keluar. Kemudian isteri dia mula untuk bercurang kat dalam Facebook Messenger. Dan kita pun bila nak dapatkan butiran-butiran evidence ataupun bukti-bukti, kena dapat secara lengkap. Ketika itu saya mula macam terkejut lah. Ayat-ayat yang dikeluarkan oleh, yang didengar oleh arwah ni melalui Messenger tu. Sampaikan dia kata voice note. Voice note. Bila bapa. Ada yang voice note, ada yang call, ada yang, tapi voice note yang dia cakap apa tau? Dia cakap, "Baby, where are you? I miss you. Baby, I really love you." Bila saya dapatkan kenyataan tu untuk kami letak dalam file, sampai satu kataan, "Pakcik, betul ke umur 70 buat macam ni je?" Tak percaya, susah nak percaya. Tapi memang tu dia kata. Sampaikan, pakcik ni sempat nak screenshot dan hantar kepada kami. Bila saya tengok, memang betul. "I love you. I miss you.